sore-sore sudah bisa ngajak jalan-jalan ke pasar sekarang. Udah berani ngajaknya yang ke pasar. Ayo. Ini yang ke pasar tuh, pasarnya udah bersih. Jualan ibu? Jualan, iya. Hah? Iya, sambil ini anak bungsu, ini anaknya, sekolah. Ini anak ibu? Iya, bungsu. Ini kan lagi online, sarongka di rumah. Oh, lagi belajar online? Iya, lagi online. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 2. Anaknya 2? Anaknya 2. Suami ibu kerja apa? Di masjid saya puluh, di mana? Di stasiun. Oh, suaminya kerja, kebersihan, kerja apa? OB. Ya, OB. Iya. Di masjid saya puluh. Iya. Jadi beras itu kalau ibu hari ini ada, besok nggak ada? Iya, kadang suka ada yang ngasih di jalan 2 liter, jadi kesambung. Kalau beras nggak dapat, ibu dari mana dapetin beras? Kalau ada uang ya beri bala-bala, kalau nggak ada ya udah jualan, besok mungkin jualan lagi. Kalau beras nggak dapet? Kadang beli mie kalau ada uang buat anak-anak. Anaknya 2 kan ibu ya? 2, iya. Tapi anaknya ya, bu, ibu kan kebutuhannya ibu bayar kontrakan kan? Ini bu untuk bayar kontrakan ibu. Ibu ambil. Makasih ya Pak, mudah-mudahan berkah. Amin. Ibu untuk modal ibu. Ambil. Ambil. Belum pernah saya megang uang segini. Iya, nggak apa-apa, sekarang dapat berkat kesabaran ibu. Ibunya sing sehat. Ibu nanti dari sini jangan dulu pulang ya. Ibu di sini nanti sama mobil sebelah teman saya. Saya ketemu. Bertamu dulu. Pak, makasih. Ibunya sing sehat ya. Yang berkah, rezeki yang tambah berlimpah. Doa ibu Allah dengar. Makasih ya. Alam nyanggap papa sangat tangtunu jadi ukuran ngampar jalan, diguna jalan air mineral Putrana, sambil ngebimbing Putrana belajar online. Di Bandung ingin. Berapa? kegiatan di jalan sampai putrana jantar setiap hari calan aqua putrana belajar online didampingi ku anjeunna. Hebat gitu. Oh, dapat rezeki lagi. Alhamdulillah. Ya, sekolah tuh. Sekolah kelas 2. Janten mohon belajar online supaya sipuna strategi penghasilan, tapi di jalan aqua, di pinggir jalan tadi tepat, tapi diajakan bikin terusnya. Iya. Gitu. Kenging berkah di Panglima, ya. Salam Panglima teman-teman. Ya, salam ya teman. Selamat. Sipuna teh tiap tabuh tilu teh gugah tahajud. Karena jantan office free sedikit naon Bu? Saya pulang. Makan Nun. Ba, mangga nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun Ibu mangga. Nuhun. Ibu berkah Bu, aduh mangga nuhun, ya Pak. Nuhun. Mungkin Ibu sambil di jalan kayak abdi di Jabat orang ka toko heula ngagaleh bahan-bahan kanggo Ibu icalan. Nya, engke uihna ke dijajabkeun ku urang kali abdi. Baraga. Pak, hatur nuhun. Sami-sami berkah ku Panglima nembe di Bantos Ibu. Alhamdulillah, keng berkah dinten ieu. Alhamdulillah. Pak nuhun. Kami. Sorry, nuhun. Berkah tuh. Jadi Ibu mah baru ya pegang uang segitu teh. Baru. Alhamdulillah berkah. Ibu bisa kontrakannya dulu dibayarin biar Ibu tiap bulan nanti nggak ada beban. Iya. Ya kan? Ibu tiap bulan uang buat kontrakannya bisa digunakan untuk biaya hidup. Iya. Ya kan? Uang yang sebagiannya modalnya ditambah. Iya. Siapa tahu kan semakin meningkat jualannya. Ibu jualan meningkat, tapi beberapa bulan ke depan nggak usah bayar kontrakan. Iya. Kan itu bisa disimpan. Iya. Ya Bu ya? Iya. Dulu pas-pasan aja Ibu bisa makan, masa sekarang dikasih lebih beban Ibu nggak bisa lebih meningkat. Siapa tahu makin berkah. Lebaran, keikhlasan selalu membawa kebahagiaan. Saya hari ini tidak berencana ketemu sama Ibu, tapi Allah yang mempertemukan. Saya mau bertamu ke Pangdam 3 Siliwangi. Akhirnya Ibu pun bisa ketemu dengan Pak Pangdam dan Ibu gitu kan dapat berkah lagi. Nah itulah manusia, kalau sudah hatinya sama Allah mempertemukan, semuanya bisa bertemu. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini tambah berkah dan nanti kita mau cari tempat belanja barang sehingga Ibu pulang ke rumah nanti uang ini nggak usah pakai modal lagi karena barangnya udah saya siapin. Ibu biasa air mineralnya merek apa? Le mineral sama aqua. Aqua ya, harus dua jenis itu. Sama tisu-tisu belinya di mana biasanya? Di dekat Prapat. Oh. Kita beli depan aja nanti. Ibu ada enggak harapannya menjualan apa? Ya, kalau kan modalnya sudah ada sekarang mah. Ada saya lah, saya beliin barangnya Ibu tinggal nanti jual. Ya kalau pengen apa ada rokok gitu. Oh, ada rokok. Ya nanti kita beli. Ada kopi ya, yang kopi-kopi yang bungkusan itu ya. Ya udah nanti kita beli kopi. Apa yang disukai oleh para pelanggan? Ibu nanti tinggal beli termosnya kan gampang ya kan? Jadi sambil ini nungguin air mineral, ada tisu, ada kopi, ada rokok, ya. Udah berkah, udah cukup. Nanti ada juga bantuin jualannya, ya. Gitu, bantuin jualannya. Gitu. Tadi ada pesan tuh dari Panglima Kodam 3 Siliwangi. Jangan tinggalkan sholat, katanya. Gitu. Dan ibunya memang tukang rajin sholat. Gitu. Bagi ibu mah sholat sudah menjadi bagian dari cinta dalam hidup. Jadi ketika sholat tertinggal, maka ada cinta yang dibuang. Ibu, wah, nanti bahagia pulang ke rumah. Awas uangnya Bu, hati-hati nyimpennya. Ya. Pulang ke rumahnya nanti bahagia sama bapaknya. Bapak berkah membersihkan masjid, ibu berkah setiap hari ngurus anak. Sambil jualan, nanti udah besar soleh ya, jadi tentara, jadi polisi, jadi pegawai. Itu depan ada apa? Ada maskernya nih. Ini deh, di sebelah sini. Ini gudeg, Bu. Ini gudegnya udah sasetan ya? Udah apa ini? Udah. Oh, Bu. Sok can aku, Ibu. Aku ada can. Oh. Kesir kan? Oh, calon cekap. Ibu mie sok mie ibunya. Ah ya. Iya ya, Bu. Cukup uangnya bisa disimpan. Ya. Kita ngambil sok, pesenan naon, Dek. Minyak goreng beli mana? Oh iya, Pak. Oh iya. Ayah telur saya, Kang. Oh, ya. Mana telur, Nak? Telur satu. Ya, enak telur. Kap. Ya. Nah. Rokok ya, campur namil 1 selop, udang garam merah 1 selop, jarum coklat 1 selop, jarum super, udang garam filter. Udang garam filter. Magnum. Sama jarum super ya, Pak ya? Nah, jarum super. Oh, itu lengkap, Bu. Ya, lengkap. Nah, adanya harus rajin belajarnya. Jadi 18.500. Ya. Dari fokus ke dupes. Dan hil 5. Yang warna apa, Pak? Putih. Yang 20. 5 biji aja. Hop. Dah. Dah, cukup. Sudah lengkap, Bu, ya. Bahan jualan sudah ada. Kebutuhan pangan Bu nggak usah beli. Sudah ada telur, udah ada nasi, udah ada mie. Biasanya ibu makan sama apa? Tinggal beli ikan asin murah lah. Beras ibu nggak usah beli, itu udah cukup. Ibu juga baru pertama nanti makan beras lagi. Hah? Masuk, oh minimarket pertama. Dia harus rajin, ibunya bantuin ya, bantuin jualan ya, jualannya banyak ibunya sekarang ya, harus mau jualan, bahan jualannya banyak sekarang, belajar ini kopi nanti ya, nanti Bu gelas-gelasnya tinggal beli sendiri ya, gampang kan ya Bu ya, gampang. Di sini mah nggak ada, ini bekal maskernya ibu jualan. Ya. kamu? Oh, kalau yang sabar itu begini nih, dapat berkah dari kesabaran, dapat sesuatu yang tidak terkira sebelumnya. Mungkin pertama dalam sepanjang sejarah hidupnya, ya Bu ya. Iya. Mau ini? Donatnya tunggu di mau nggak? Beli bikin satu paket ya makanan. Satu paket. Ragam rasanya masukin. Nanti pulang buat bapaknya. Om panggil Grab aja. Kan kita langsung jalan lagi. Biar enggak ini. Kalau ada ya, kalau nggak ada diantar. Oh, ini belum masukin terus loh. Ya. Ah. Ya, ambil aja kembaliannya. Makasih, Pak. Ya. Jusnya ada nggak? Masukin dulu. Nih, Bu. Kenangan Ibu. Ibu bisa belanja segini. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, sejarah hidup Ibu itu. Simpen kenang-kenangan. Mana ini, Pak? Ya? Mobil. Ya? Mobil. Ah, nanti panggil Grab aja. Ya. Nah. Alhamdulillah. Berkah ya, Bu ya. Ibu tinggal nunggu Grab ya nanti ya. Ya, Dek, berkah ya. Sehat ya. Jualannya tambah laku, tambah lancar. Ya. Jangan lupa pulang langsung bayar kontrakan. Ini Grabnya, ya, bukan ini. Ambil. Udah ambil aja. Ambil aja. Ya, ya. Berkah buat Bapak. Nih, makasih Kang. Aduh. Ya. Ya. Gua mangga ya. Pak diantar ya. Udah, tinggal jalan. Angga nuhun ya. Hati-hati ya, Ibu. Makacain bukanya kan. Ya, salam ya, hati-hati. Salam buat bapaknya di rumah, ya. Nuhun ya. Sehat ibunya, berkah ya. Ya. Bangga, nuhun, nuhun ya, yuk. Aku mencintaimu dalam keresahan.